ini Nabi Yusuf mengambil sikap ihsan, yakni memaafkan kepada saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf sudah mendedahkan identitinya dan diberitahu kepada Nabi Yusuf keadaan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, maka Nabi Yusuf mengatakan kepada adik-beradiknya yang sedang ada di hadapannya, idhabu biqamisi hadha, bawalah atau pergilah kamu dengan membawa gamisku ini. Gamis, gamisi, pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu membuka balik, membuka pakaiannya, pakaian yang dipakai olehnya dan dilipat, diserahkan kepada saudaranya yang paling tua, yaitu Yahuda. Kita dalam episode yang lalu, ketika siapa Bunyamin itu ditahan oleh Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf atau abang yang paling tua yang berjanji kepada Nabi Yakub untuk membawa balik adiknya yang paling kecil, namun tidak berjaya karena adiknya sedang ditahan oleh Nabi Yusuf. Maka Yahuda ini enggan untuk bersemuka dengan ayahnya karena tidak dapat menepati janji untuk membawa adiknya yang bungsu. Maka dia pun mengatakan, aku akan tunggu di sini. Aku tak ada tak ada muka nak jumpa dengan ayah, malu. Aku dah janji nak bawa adik bungsu, tapi sudah kena tangkap. Maka aku tak boleh nak jumpa dengan ayahku, bagi tahu adik kena tangkap. Sehingga ayahku memaafkan aku atau Allah hukum aku, katanya. Maka dia pun tunggu di Mesir, adik-beradik yang lain kembali. Dan ada beberapa orang yang ada di Mesir. Yahuda itu juga adalah orang yang membawa pakaian Nabi Yusuf ketika masih kecil, yang diambil dan dituangkan darah serigala, dan dikatakan kalau itu darahnya Nabi Yusuf. Kan dia tipu, kan dia tipu ayahnya, katanya, wahai ayahku, sesungguhnya kami bermain dan Yusuf kami tinggalkan di tempat barengan kami lalu dimakan oleh serigala. Kalau kamu tak percaya, inilah baju Yusuf, ada darah di situ, tapi darahnya bukan darah Nabi Yusuf. Yang beritahu demikian itu Yahuda. Yahuda abang sulung. Maka Nabi Yusuf diminta oleh Yahuda. Katanya, wahai Yusuf, dahulu aku tipu ayahku dengan membawa bajumu yang palsu dengan pakaian dengan darah yang tak betul. Aku saat ini biarlah aku yang menggantikan penipuan aku dahulu ketika menunjukkan pakaian yang tak betul. Sekarang aku akan bawa pakaianmu yang betul untuk aku berikan kepada ayahku. Jadi seakan-akan menggantikan kesilapannya dulu dengan perbuatan yang sama. Kalau dulu bawa pakaian dengan darah tipu, sekarang nak bawa pakaian benar-benar pakaian yang menjadi penyelamat dan menjadi penawar kepada ayahnya. Maka diberikanlah pakaian itu kepada Yahuda dan dibawa oleh Yahuda daripada Mesir menuju ke Palestina. Idhabu biqamisi hadha. Pergilah kamu dengan membawa gamisku ini. Fa'alquhu fi wajhi abi. Dan campakkan, letakkan di wajah ayahku. Ya'ti basira. Dia akan boleh melihat. Maksudnya, aku akan berdoa kepada Allah dengan wasilah gamis yang aku pakai ini. Ketika diletakkan di wajah ayahku, aku berdoa kepada Allah, semoga ayahku boleh melihat kembali. Makna ayat itu tafsirannya seperti itu. Yakni gamis itu dibawa dan Nabi Yusuf berdoa dengan harapan Allah memberikan kesembuhan kepada ayahnya melalui gamis dan juga doanya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktuni bi ahlikum ajma'in, dan datangkan dengan keluarga kamu semua. Ini perintah Nabi Yusuf. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum, ketika baju itu, pakaian gamis itu dibawa oleh Yahuda daripada Mesir menuju ke Palestina, keluar daripada pintu atau pagar Mesir, keluar daripada pagar Mesir, qala abuhum, ayah mereka, yakni ayahnya Nabi Yusuf dan adik-beradiknya,
Katanya inni la ajidu riha Yusuf. Saya ini dapat menghidu baunya Yusuf. Saya dapat menghidu baunya Yusuf. Laula antufannidun, kalau bukan oleh karena kamu menganggap saya ini nyanyuk. Yani Nabi Yakub sedar kata-katanya ini akan dianggap merepek oleh anak-anaknya. Kalau-kalaulah memang mereka semua tahu kalau Nabi Yusuf hidup, macam mana boleh dikatakan Nabi Yakub yang ada ribuan kilometer daripada Mesir boleh menghidu bau pakaiannya Yusuf? Kalaupun dikatakan mereka tahu kalau Nabi Yusuf hidup, ini mereka meyakini Nabi Yusuf sudah tidak ada. Ayahnya pun masih mengatakan aku menghidu baunya Yusuf. Laula antufannidun, kalau kamu tidak menganggap aku sebagai seorang yang nyanyuk. Barulah anak benarnya mengatakan innaka lafi dhalalin qadim, engkau ini dalam apa namanya? Dalam sifat kamu yang dahulu yang keliru, yakni masih mempertahankan apa yang kamu pikirkan tentang Yusuf yang sudah wafat, sudah tidak ada lagi. Kenapa engkau masih berpikir dengan pikiran yang lama itu? Nabi Yusuf sudah tidak ada, adik-beradiknya mengatakan demikian. Sementara Nabi Yakub mengatakan tidak. Kita dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama, tahu itu, ini permisalan ya, permisalan saja, permisalan. Contoh, tahu polis itu kalau bawa anjing untuk periksa, untuk tengok apa namanya dadah di bag atau di pocket. Ya kan, kita pernah pergi ke satu tempat lah, pergi satu negara. Katanya jangan bergerak semua, anjing nak pergi lalu. So kita pun diam lah, macam untuk kita pun takut kena najis juga. Itu bag taruh bawah semua, anjing tu lalu macam tu saja. Ah, okay, clear. Oh, manusia ambil petunjuk daripada anjing. Daya hidunya anjing, hidung anjing itu menghidu. Adakah anjing itu hanya menghidu dadah saja? Dia menghidu daging, dia menghidu ayam, dia menghidu apa namanya air, dia menghidu macam-macam aroma yang boleh dicium itu oleh anjing. Macam mana boleh bezakan anjing mana dadah mana bukan? Sehingga kalau anjing begitu, ada something wrong lah pada back tu. Sehingga polis pun juga menggunakan anjing sebagai petunjuk. Siapa yang bagi hidung anjing itu boleh untuk membezakan mana dadah mana bukan? Ya kan? Kadang-kadang digunakan anjing untuk mencari orang yang lari di tengah-tengah hutan situ. Macam mana anjing boleh menghidu orang itu? Kenal pun tidak. Macam mana boleh tahu? Hai. Kalau begitu, apa mustahilnya? Ini baru binatang. Ini Allah cerita Nabi. Takkan binatang punya kekuatan seperti itu? Manusia sebagai makhluk yang mukarram, musyarraf, mu'azzam indallah, tak boleh punya kelebihan yang lebih daripada apa kelebihan yang Allah berikan kepada binatang? Ternyata sekarang ini apa namanya terbukti, saintis tengah menjelaskan bahwa apa yang dikeluarkan oleh manusia itu dia tidak hilang. Hatta kata-kata ini, saya punya cakap ini, dia akan menjadi gelombang yang kita tak nampak. Hanya tinggal perlu alat untuk mengesan balik apa saya cakap. Walaupun sudah tidak ada saya bercakap sekarang, tadi kalimatnya saya cakap mana boleh dapat wujudnya. Tapi sedang dicari. Bukan hanya kata-kata dan suara, tapi wajah pun juga. Seorang duduk di satu tempat, kemudian pergi ditinggalkan tempat itu. Kesan daripada keberadaannya itu sedang dicari untuk dibentuk lagi wajahnya. Walihada sekarang orang tengah pikir, macam mana nak cari suara Rasulullah SAW yang setiap yang keluar daripada suara ada dalam gelombang dia. Entah di mana, wallahu alam. Tinggal alat aja untuk apa namanya menangkapnya untuk diterjemahkan kembali dalam bentuk yang boleh dilihat atau didengar oleh orang lain. Oh. Kalau
Kalau saintis bercakap kita percaya. Ayat Quran bercakap sudah. Kan begitu. Ini perbezaannya, keistimewaan yang ada pada orang beriman. Kita ini kena mesti dahulu percaya dengan hati, walaupun akal tak boleh paham. Karena kita ini dimuliakan oleh Allah bukan hanya dengan akal saja, tapi dengan iman. Akal semua orang punya akal, iman tak semua orang beriman. Fahim dong. Oleh sebab itu kata Nabi Ya'qub mengatakan inni la'ajidu riha Yusuf, saya boleh menghidu baunya Yusuf. Ini secara saintis terbukti ya. Apatah lagi berbentuk karamah, apatah lagi berbentuk mukjizah. Jangan tanya lagi dah. Karena ini terkait dengan hal pemberian yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah berada di Madinah Al-Munawwarah tengah menyampaikan khutbah Jumat. Time tengah khutbah Jumat dia panggil, "Ya Sariyah, hati-hati di belakang gunung. Wahai Sariyah, hati-hati di belakang gunung." Sariyah ini satu sahabat yang dihantar oleh Sayyidina Umar untuk berperang dalam jarak ratusan mungkin ribuan kilometer, jauh. Kata sahabat, ini Sayyidina Umar tengah khutbah Jumat panggil Sariyah, apa hal? Kata Sayyidina Ali bagi isyarat kepada yang lain, diam. Sampai selesai. Selesai khutbah, selesai. Kemudian Sariyah pun sudah selesai daripada berjihad. Kembali ke Madinah, dia cerita. Saat saya berperang, saya dengar suara Amirul Mukminin Umar. Beritahu kepada saya, wahai Sariyah, hati-hati di belakang gunung. Saya menoleh ke belakang, didapati musuh daripada belakang gunung sedang menuju kepada kami. Dan kami berubah haluan berhadapan dengan musuh yang sedang menyerang. Sebab panggilan Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana Sayyidina Umar? Di Madinah dalam keadaan menyampaikan khutbah Jumat. Macam mana suara boleh sampai ke situ? Bukan ada handphone sekarang nak telepon bagi tahu. Kalaupun ada handphone, kenapa perlu satelit juga nak bagi tahu musuh ada belakang gunung atau tidak? Mana ada pada ketika itu? Kalau kita berbicara sekarang ini, ya sekarang kita kan ada satelit, ya kan? Yang kontrol satelit pun juga kita tahulah mana yang perlu diberitahu, bagi tahu. Yang mana perlu tak diberitahu, disimpan. Pura-pura tak tahu. Sehingga pesawat hilang pun tak tahu. Kalau yang hilang itu duit koin mungkin, kok pesawat sebesar itu hilang. Katanya tak tahu. Bukan tak tahu, tak nak diberitahu. Siapa? Allahu a'lam. Faham dong. Bila ini yang ada di zaman kita sekarang dengan adanya teknologi, zaman dulu tak perlu teknologi. Bila nak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, apa susahnya? Ya kan? Dahulu orang pergi ke Palestine, kita pergi satu bulan, balik satu bulan. Sekarang pergi 3 jam daripada Mekah daripada Jeddah pergi ke Palestine, patah balik 6 jam. Baginda Rasulullah pergi Isra Mi'raj, aduk pergi balik semalam. Ya kan? Kalau, ini kalau sajalah, kalau kita boleh patah balik ke zaman itu. Dan kita bagi tahu Abu Jahal, Abu Jahal di masa depan tu orang pergi ke Palestine 3 jam pergi 3 jam balik. Percaya tidak Abu Jahal? Tak percaya. Padahal di zaman kita sekarang nyata, ini bukan karamah. Ada pesawat, mungkin kalau jet yang lebih laju, mungkin lebih cepat lagi boleh sampai. Kan begitu. Yang peliknya adalah, bila manusia yang buat orang, betul lah. Kalau Allah yang buat, kenapa masih akal juga yang banyak menghalang manusia itu adalah akal fikirannya sendiri. Tapi bukan bermakna jangan pakai akal. Tapi jangan terbelenggu dengan akal. Jangan dipenjarakan dengan akal.
jangan segala-galanya bergantung dengan akal, karena ada hal-hal yang tak boleh dikesan oleh akal. Faham dong? Nah, dan ini berbicara tentang baunya Nabi Yusuf. Bau apa Nabi Yusuf?